Bab 2059. Kami menerima hukumannya. Melihat Jerry duduk di kursi tetua keempat, ada keheningan sejenak. Selain beberapa orang yang mengetahui identitas asli Jerry, semua orang memiliki wajah terkejut. Dia? Kenapa dia duduk di posisi tetua keempat? Selain Sony, Pipi melihat ke arah Jerry dengan ekspresi tercengang di wajahnya dan berbisik. Wajah Caroline juga dipenuhi dengan keterkejutan, mulutnya terbuka lebar, matanya tertuju pada Jerry, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah identitas asli paman itu adalah tetua keempat yang telah dinobatkan oleh Dewan Tetua beberapa saat yang lalu. Meskipun Sony memiliki keraguan tentang identitas Jerry, dia masih belum memastikannya. Melihat tindakan Jerry, dia akhirnya yakin bahwa Jerry adalah tetua keempat. Ke arah keluarga He, mata Wira membelalak, dia tersandung dan mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh. Percaya? Tidak, ini tidak mungkin. Wira tampak tidak percaya bagaimana dia bisa menjadi tetua keempat. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jerry adalah tetua keempat. Tentu saja, orang yang paling sulit diterima saat ini bukanlah Wira, melainkan ayah dan anak, Miko dan Jason. Nak, beraninya kamu duduk di kursi tetua keempat. Miko mengertakkan gigi dan menatap Jerry dan berkata, dan kamu berani membiarkan seseorang membunuh seorang kultivator dari alam bawah bela diri kuno di depan umum. Tahukah kamu bahwa Mike adalah anggota keluarga Chen kami? Jerry memandang Miko dengan bercanda dan berkata, sepertinya Tuan Pandora tidak mengerti begitu jelas tentang peraturan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Tetua. Dalam hal ini, menurut aku, keluarga Chen harus mengganti orang yang berbicara di provinsi pusat. Setelah berbicara, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya, beritahu keluarga Chen dan atur orang baru yang bertanggung jawab. Ya, tetua keempat. Yang mengejutkan adalah Firman, salah satu dari empat wakil komandan wilayah perang provinsi pusat, sebenarnya berdiri saat ini dan membuka mulut untuk menjawab. Baru saja, beberapa orang mempertanyakan identitas Jerry, namun saat ini, Firman, yang datang ke makan malam ini dengan atas nama wilayah perang provinsi pusat, sebenarnya mematuhi instruksi Jerry dan menyebut Jerry tetua keempat. Bukankah itu berarti identitas asli Jerry adalah tetua keempat? Wajah Miko tiba-tiba berubah drastis dan menjadi sangat pucat. Dia tahu bahwa hanya beberapa hari yang lalu, pembicara dari lima keluarga seni bela diri kuno di provinsi pusat, ada juga lima master puncak alam surgawa kelas 2, lima master alam surgawa kelas 2 tahap akhir, dan 15 master telah bergabung. Tapi dibunuh oleh tetua keempat sendirian. Dan sekarang, bahkan Firman, yang alam bela dirinya telah mencapai alam surgawa, menyebut Jerry tetua keempat. Tadi malam, dan sekarang, dia berkonflik dengan Jerry. Selain itu, pemuda yang langsung membunuh Mike tadi lebih muda dari Jerry dan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh orang kuat pada tingkat awal surgawa kelas 1 tahap awal. Semua ini seperti terkena tamparan di wajahnya. Apa, Tuan Pandora masih ingin mendiskusikan peraturan baru dengan aku? Jerry menyipitkan mata ke arah Miko dan bertanya. Miko mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar ingin melawani Jerry, tetapi setelah mengetahui identitas asli Jerry, bagaimana dia berani? Jika Jerry benar-benar diberi alasan untuk mengambil tindakan, dia takut dia akan benar-benar dibunuh. Dia tanpa sadar melirik ke arah lima keluarga seni bela diri kuno lainnya, dan menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan mata yang sangat bercanda. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang-orang ini semua mengetahui identitas Jerry, dan hanya dia satu-satunya yang terlihat seperti orang bodoh. Dia tidak tahu identitas Jerry, tapi dia justru berani membiarkan orangnya sendiri pergi memprovokasi dia. Setelah Miko ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tetua keempat, aku minta maaf. Aku minta maaf kepadamu atas ucapan bodoh aku tadi." Boom! Seluruh penonton terkejut. Miko adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Chen di provinsi pusat, dan dia benar-benar menundukkan kepalanya di depan Jerry. Baik di mata orang-orang di dunia sekuler atau di mata orang-orang di dunia seni bela diri legendaris, bahkan tetua keempat dari Dewan Tetua adalah orang dunia sekuler, dan dia tidak dapat melakukan apapun kepada orang-orang di alam bawah bela diri kuno. Namun di hadapannya, Jerry hanya mengucapkan beberapa patah kata dan memaksa Miko menundukkan kepala dan meminta maaf. Meskipun wajah Jason penuh keengganan, dia tetap memilih untuk menanggungnya.
Jerry dapat dengan mudah membunuh master tingkat puncak alam surgawa tingkat kedua. Tanpa diduga, ketika semua orang mengira Jerry akan memilih untuk menyelesaikan masalah ini, Jerry menjadi dingin dan memarahi, "Berlututlah. Semua orang benar-benar mati rasa oleh tindakan mengejutkan berturut-turut Jerry. Miko adalah penanggung jawab keluarga Chen di provinsi pusat, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf, tetapi Jerry justru memintanya untuk berlutut. Di provinsi pusat, perkataan dan perbuatan Miko mewakili keluarga Chen. Jika dia benar-benar berlutut, itu berarti keluarga Chen juga berlutut. Setelah Miko tertegun sejenak, wajahnya dipenuhi amarah. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan bertindak berlebihan." "Berlebihan?" Jerry mencibir, lalu memandang Firman dan berkata, "Wakil Komandan Firman, tolong beritahu aku, sejak pembicara baru keluarga Chen di provinsi pusat diangkat, apa yang telah dia lakukan yang bertentangan dengan aturan baru?" Kelopak mata Miko bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Firman melangkah maju, mengeluarkan sebuah dokumen, dan berkata dengan lantang, "Sejak Miko menduduki posisi pembicara keluarga Chen di provinsi pusat, dia berturut-turut melakukan penindasan paksa ke keluargamu, keluarga Qin, keluarga Setiawan, dan keluarga He di provinsi pusat. Di antara mereka, keluargamu, keluarga Qin, dan keluarga Setiawan terpaksa menerima perekrutan selir oleh Miko untuk putranya, Jason, karena mereka tidak dapat menahan penindasan paksa dari keluarga Chen. Menggunakan ini sebagai alasan untuk menggunakan sumber daya budidaya seni bela diri yang murah dengan imbalan sejumlah besar dari keluargamu, keluarga Qin, dan keluarga Setiawan. Tetapi keluarga He tidak menolak sama sekali. Sebaliknya, mereka berinisiatif memberikan gadis-gadis keluarga itu kepada Jason sebagai selir, dan bahkan menggunakan metode yang kuat untuk memaksa gadis-gadis keluarga itu. Hanya keluarga Setiawan, yang lebih suka menjadi sasaran keluarga Chen, dan bahkan diserang dalam segala aspek, masih berpegang pada niat mereka yang sebenarnya dan menolak memberikan gadis keluarga itu kepada Jason sebagai selir. Menurut pasal 37 peraturan baru, Miko dan Jason harus dihapuskan dan diusir dari dunia sekuler. Ketika Firman selesai membaca pasal ini, ekspresi Miko dan Jason berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat panik. Dan Wira, kakinya lemas dan dia langsung duduk di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Meskipun Firman hanya membacakan hukuman untuk Miko dan Jason, dia juga telah memilih keluarga He. Bahkan jika keluarga He tidak dipindahkan hari ini, tidak ada keluarga lain yang berani bekerja sama dengan keluarga He di masa depan. Jerry menatap dingin ke arah Miko dan Jason, dan berteriak dengan tegas, "Miko, Jason, bisakah kamu menerima hukumannya?" Teriakan marah ini membuat Miko dan Jason kembali sadar dari kepanikan mereka. Duk-duk. Miko tidak berani berdiri lagi, dan segera berlutut, diikuti oleh Jason. Mereka tahu bahwa makan malam-malam ini dikatakan sebagai demonstrasi alkimia tetua keempat, namun kenyataannya, itu dimaksudkan untuk membuat contoh sebagai keluarga yang lain. Keluarga Chen dianggap sebagai contoh tipikal. Jika Jerry tidak mau melepaskan mereka, dia takut kultivasi Jason dan Miko akan benar-benar hancur, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat masuk ke dunia sekuler lagi. Tetua keempat, kami, ayah dan anak, mengaku bersalah. Tolong anggap ini sebagai pelanggaran pertama kami dan biarkan kami pergi. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Miko memohon dengan ketakutan di wajahnya. Bersambung. Bab 2060 langit akan berubah. Miko benar-benar takut. Sebelumnya ketika dia bertemu Jerry di keluarga He, dia masih memandang rendah Jerry. Jika dia tidak takut dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Tetua, dia akan membunuh Jerry sendiri. Baru sekarang dia menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Jerry adalah tetua keempat yang bahkan telah membunuh bahkan para pemimpin dari lima keluarga seni bela diri kuno. Jika Jerry tidak membunuh Josen, mantan juru bicara keluarga Chen di Provinsi Pusat, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke Provinsi Pusat dan menjadi pembicara keluarga Chen. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal, Jerry pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kamu tidak patuh. Jerry menatap dingin ke arah Jason, yang berlutut di samping Miko, dan bertanya dengan suara dingin. Jason dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya yang jahat penuh dengan keengganan dan kekejaman,
dia tidak mau menerima bahwa Jerry berasal dari dunia sekuler dan masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tapi hanya butuh beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya, "Aku patuh." "Kamu tidak patuh." Mata Jerry dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan vitalitasnya begitu kuat sehingga dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Jason terhadapnya. Miko tiba-tiba menjadi cemas. Tanpa menunggu Jason menjelaskan, dia segera memohon Jerry, "Tetua keempat, bagaimana mungkin Jason berani tidak mematuhimu? Mohon kamu bermurah hati dan beri kami jalan keluar lain. Mulai sekarang kami berjanji untuk mematuhi aturan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Penatua." Jerry mengabaikan Miko dan menatap langsung ke arah Jason dengan mata suram. Untuk sesaat, Jason merasakan tekanan mengerikan yang sepertinya datang dari lubuk jiwanya. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia dengan cepat berkata, "Tetua keempat, aku berjanji tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar aturan baru lagi." "Ham." Jerry menatap Jason dengan dingin, lalu memberi perintah, "Bunuh." Saat kata-katanya diucap, Charles, yang berdiri di belakangnya, melintas dan terbang menuju Jason. Charles selalu melaksanakan perintah Jerry secara instan. Ketika Miko menyadari bahwa Jerry ingin membunuh Jason, ekspresinya berubah drastis. Melihat Charles bergegas menuju Jason, dia hampir secara refleks melompat dari tanah, mengangkat tangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga meluncur ke arah Charles dengan serangan kekuatan penuh. Boom! Detik berikutnya, suara tabrakan hebat terdengar di seluruh ruang perjamuan. Tubuh Miko terlihat mundur 7 atau 8 langkah, sedangkan Charles hanya mundur 1 langkah. Terjadi keheningan sesaat. Semua orang terkejut bukan hanya karena Jerry berani memerintahkan pembunuhan Jason, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Charles benar-benar memukul mundur Miko 7 atau 8 langkah hanya dengan 1 pukulan. Miko adalah orang yang diatur oleh keluarga Chen untuk pergi ke provinsi pusat. Dia memiliki kekuatan tahap awal alam surgawa kelas 2, tetapi dia termundur 7 atau 8 langkah oleh Charles dengan 1 pukulan. Jadi seberapa kuatkah Charles? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah Charles menerima perintah dari Jerry. Menurut rumor yang beredar, Jerry sendirian membunuh 15 master dari alam bawah bela diri kuno, termasuk 5 orang kuat di puncak alam surgawa kelas 2. Kapan dunia sekuler juga memiliki 2 monster seni bela diri seperti Jerry dan Charles? "Ayah!" Jason berteriak dan bergegas menuju Miko. 2 master tingkat puncak alam surgawa tingkat kedua yang melindungi Miko dengan setia berdiri di depan Miko dan Jason, menatap Charles dengan mata tajam. Wajah Miko menjadi pucat. Dengan bantuan Jason, dia berdiri dengan gemetar. Matanya yang merah darah menatap Jerry, dan dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan memberi kami jalan keluar yang lain?" Jerry menatapnya dengan dingin dan berkata, "Menurut aturan baru, aku telah memberi kamu hukuman yang lebih ringan. Aku baru saja menghapus kultivasi seni bela diri kalian dan melarang kalian dari alam bawah bela diri kuno yang asli. Bukankah ini cara untuk bertahan hidup? Cara untuk bertahan hidup?" Miko mencibir, "Bagi para kultivator, terutama para kultivator yang dari keluarga seni bela diri terbaik di alam bawah bela diri kuno, setelah kultivasi mereka dihapuskan, apakah ada cara untuk bertahan hidup?" "Jerry, aku tahu aku telah menyinggung perasaanmu, jadi kamu ingin membunuhku, tapi jangan bertindak terlalu jauh. Aku, Miko, bukanlah berandal yang tidak berguna. Kita bisa meninggalkan dunia sekuler, tapi hanya ada satu syarat, meninggalkan semua kultivasi kita." Melihat Miko dengan ekspresi tegas di wajahnya, Jerry tiba-tiba mendapat ilusi bahwa pihak lain benar-benar punya cara untuk menghadapinya. Jerry benar-benar tidak mengerti, dari mana Miko mendapatkan kepercayaan dirinya. Kedua penjaga tingkat puncak alam surgawa kelas 2 itu. Namun belum lama ini, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 15 master dari 5 keluarga besar, termasuk 5 master di puncak alam surgawa tingkat kedua. Miko hanya memiliki 2 master tingkat puncak alam surgawa 2 di sisinya. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Jerry sedikit menyipitkan matanya, menatap Miko dan berkata, "Kamu keras kepala. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberikannya kepadamu." Firman juga keluar saat ini, memelototi Miko dan berkata, "Menurut aturan baru, jika seorang seniman bela diri menolak menerima hukuman, dia akan dipenggal.
Aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir, menerima hukuman atau mati. Miko hanya menjawab dengan dua kata, dalam mimpimu. Saat dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Firman. Pada saat yang sama, kedua penjaga pribadi itu saling memandang dan meminum satu pil secara berurutan. Detik berikutnya, dua aura seni bela diri yang sangat menakutkan muncul dari kedua penjaga. Mata Jerry sedikit menyipit, aura ini adalah aura master tingkat tahap awal alam surgawa kelas 3. Ternyata inilah kepercayaan diri Miko. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jerry dan Charles, jadi dia segera bergegas menuju Firman, yang baru saja memasuki alam surgawa tingkat pertama. Charles juga merasakan aura kuat datang dari kedua penjaga itu. Dia menggerakkan kakinya dan berdiri di depan Jerry. Jerry berkata, "Pergi bantu Firman." Dengan perintah Jerry, Charles segera bergegas menuju Miko. Dia baru saja meninju Miko terbang 7 atau 8 langkah, tetapi sekarang, setelah meminum pil, kekuatan Miko tiba-tiba meningkat drastis, dan dia telah mencapai tahap tengah alam surgawa kelas 2. Ekspresi Firman berubah drastis ketika dia melihat kekuatan Miko melonjak dan dia bergegas ke arahnya, tapi itu hanya berlangsung sesaat, detik berikutnya, matanya diselimuti oleh niat melawan yang menggebu-gebu. Bunuh. Firman tidak mundur tetapi maju, dan mengambil inisiatif untuk melawan. Meski kekuatannya jauh lebih rendah dari Miko, ia tetap penuh semangat untuk melawan, dan reputasinya sebagai Firman gila tidak sia-sia. Mati. Miko meraung dan menyerang Firman dengan ganas, begitu dia mengambil tindakan, itu adalah gerakan membunuh. Setelah Firman merasakan niat membunuh yang kuat, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia melangkah sedikit keras dengan kaki kanannya, dengan paksa mengubah lintasan tindakannya. Pada saat ini, pukulan fatal Miko yang awalnya harusnya mengenai jantungnya mendarat dengan keras di sebelah jantung Firman. Boom! Hampir di saat yang bersamaan, Firman menghantam kepala Miko dengan sikunya. Namun, ia masih meremehkan kekuatan Miko saat ini, bahkan tanpa menyentuh Miko, tubuhnya langsung terbang keluar setelah terkena pukulan di bagian dada. Mati saja kau! Setelah Miko meninju Firman, dia bergegas menuju Firman dengan seluruh kekuatannya, mengangkat kakinya dan menendang kepala Firman dengan keras. Semua orang di tempat kejadian tampak terkejut, dan beberapa wanita dari keluarga kaya di provinsi pusat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dengan tendangan Miko, Firman takut kepalanya akan meledak seketika. Bahkan orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno tampak terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka Miko akan begitu gila dan ingin membunuh Firman. Firman adalah salah satu dari 4 wakil komandan wilayah perang provinsi pusat. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Miko, seluruh dewan tetua akan marah, bukan? Bagaimana reaksi dewan tetua? Dan apa yang akan dilakukan oleh aliansi pelindung dari alam bawah bela diri kuno? Apakah mereka secara pribadi menghancurkan keluarga Chen? Atau mereka mengizinkan dewan tetua untuk menyerang keluarga Chen? Mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit di dunia baru benar-benar akan berubah. Bersambung.